Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Kamis malam Jumat 7 Syawal 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan ibadat, amal-amal yang telah kita kerjakan. Sebenarnya tema ini adalah yaitu yang berkaitan dengan indahnya tauhid dan buruknya syirik. Akan tetapi karena kita masih dekat, baru menyelesaikan Ramadan yang disebut oleh para ulama sebagai syahrut ta'ah, bulan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya berinisiatif untuk menyampaikan tema kali ini adalah yang berkaitan dengan tanda-tanda
diterimanya amal ibadah seseorang. Tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim, ini poin pertama, seorang muslim semestinya harus memperhatikan amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dia berharap agar amal ibadahnya diterima dan takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kebiasaan para salafus saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Kita harus pahami baik-baik bahwa tidak semua yang beramal ibadah amalannya diterima oleh Allah. Tidak semua yang beramal ibadah amalannya diterima oleh Allah. Meskipun amal ibadahnya banyak, penuh keringat, keluar tenaga, keluar usaha, tapi tidak semua yang beramal ibadah amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di dalam berbagai macam ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah jelaskan. Di antara ayat-ayatnya surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kami beritahukan kepada kalian dengan orang-orang yang merugi amalannya, orang-orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia, dan mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat baik di dalam beramal. Ini yang jadi masalah. Sebagian orang menganggap baik dalam beramal, sebagian orang menganggap sudah banyak amalnya, sebagian orang menganggap sudah benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah. Ternyata mereka disebutkan oleh Allah al-akhsarina a'mala, bukan hanya sekedar khasirin, bukan hanya sekedar orang yang rugi di dalam amalnya, tapi akhsarin, orang yang paling merugi di dalam amalnya. Maka setiap muslim harus meyakini baik-baik, tidak semua orang yang beramal diterima amal ibadahnya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dalam keadaan hati-hati mereka bergetar bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Rabb mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ahumul ladzina yashrabun al-khamra wa yasrikhun?" Wahai Rasulullah, orang-orang yang nanti dikembalikan kepada Allah dalam keadaan hati mereka bergetar karena takut, apakah mereka yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang meminum minuman keras, atau yang mencuri, berzina,
melakukan dosa-dosa. Itukah mereka yang dimaksudkan dalam ayat tadi? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ya ibnatas Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan As-Siddiq, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Walakinnahum humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum." Artinya, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang puasa, kita habis puasa. Orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah, dan mereka takut tidak diterima amal ibadah mereka. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu membaca ayat Al-Mu'minun ayat 61, ayat yang setelahnya. "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Faedah yang menarik ketika kita merasa takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, salat kita tidak diterima oleh Allah, puasa kita tidak diterima oleh Allah, kemudian sedekah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi ingat baik-baik, tidak semua yang beramal diterima amal ibadahnya. Jadi jangan merasa saya sudah banyak amalnya. Faedah menarik dari merasa takut tidak diterima itu adalah ayat yang selanjutnya. "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan amal-amal saleh, dan mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh. Saya ulangi, faedah menarik dari merasa takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya adalah akhirnya membuat seseorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu merasa kurang dalam amal ibadah, selalu merasa tidak cukup beramal ibadah, selalu. Berarti orang yang takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, dia tidak akan pernah ujub, tidak akan pernah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa sudah beribadah dengan ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh orang lain. Tidak akan pernah ada di dalam hati orang-orang seperti ini perasaan itu. Ini yang kita sebutkan tadi, bahwasanya seorang muslim harus meyakini baik-baik, tidak semua yang beramal diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang menunjukkan akan hal ini, tidak semua orang yang beramal diterima amal ibadahnya oleh Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diawali dengan innama, dan innama adalah huruf untuk menunjukkan kepada adatul hasri wal imtina, menunjukkan kepada pembatasan dan ditolaknya amalan-amalan selain dari orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah penggalan ayat yang menceritakan tentang kisah anak Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, kedua-duanya mempersembahkan kurban, kedua-duanya beramal,
maka diterima salah seorang dari mereka dan tidak diterima salah seorang dari yang lain. Lihat, Habil beramal, Qabil beramal, yang diterima dari Habil dan Qabil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya bukan saya beramal atau bukan Anda beramal, tapi ukurannya adalah amalmu diterima atau tidak. Itu yang harus selalu ada di dalam diri kita saat kita beramal. Bukan ukurannya saya sholat, dia sholat, bukan. Tapi sholat mana yang diterima? Dan bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya sering mengingatkan kalau lagi sholat berjamaah, hadis ini selalu mengiang-ngiang di dalam pikiran saya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10 dari pahalanya, 1/9 dari pahalanya, 1/8 dari pahalanya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Dari yang sekian ratus tadi yang salat, semuanya beda-beda sesuai dengan kekhusyuan yang dia miliki saat dia salat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semuanya beramal, maka kemudian Qabil tidak diterima amalnya, maka dia marah. Qala la aqtulannak, kata Qabil, sungguh aku akan benar-benar membunuh wahai Habil. Kesal, amalnya tidak diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini juga dalil yang menunjukkan seperti yang sudah saya sebutkan. Sebuah poin penting, tidak semua orang yang beramal diterima amal ibadahnya. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Lihat Nabi Ibrahim. Siapa beliau? Imamul Hunafa, awalul muslimin, pemimpinnya orang-orang yang lurus akidahnya, orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah, yang pertama kepada Allah, ummah, kana ummah, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, artinya seorang yang merupakan pemimpin umat manusia seluruhnya. Tetapi apa yang beliau lakukan? Bukan tetapi, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah membangun kembali Baitullah, pekerjaan yang sangat mulia. Dibantu oleh siapa? Oleh anak beliau Ismail alaihi salam. Di tempat di mana? Di Makkah, di kota suci. Di Masjidil Haram, masjid yang paling mulia di atas muka bumi ini. Lihat, sekarang kita ukur. Nabi Ibrahim alaihissalam manusia mulia, dan Nabi Ismail alaihissalam manusia mulia, mengamalkan amalan mulia, yaitu membangun Ka'bah di tempat yang mulia. Tetapi dengan demikian beliau masih sempat-sempatnya berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail alaihimassalam mengangkat kembali pondasi-pondasi Ka'bah yang membangun manusia mulia, amalannya mulia, di tempat mulia, tapi dengan demikian masih tetap berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, terima dari kami
Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, seorang mujaddid di tanah Najd, mengomentari faedah dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Beliau mengatakan, Jalalullah wa 'azamatuhu fi qulubi alladhina ya'rifunah li da'watihi ma fil qabul wa kana ba'd as-salaf lamma qara hadhihi al-ayah ja'ala yabki wa yaqul ma balu khalilullah yarfa'u al-qawa'id al-bayt wa yakhafu an la yuqbala min. Yang artinya, kebesaran Allah dan keagungannya terdapat pada hati orang-orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, disebabkan doa mereka berdua minta dikabulkan amalan mereka berdua. Sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan, ketika membaca ayat ini, mereka senantiasa menangis dan mengatakan, ada apa gerangan dengan kekasih Allah? Lihat, ini salah satu gelar dari Nabi Ibrahim AS, Khalilullah, kekasih Allah, ketika mengangkat pondasi-pondasi Baitullah, dan dalam keadaan seperti itu takut tidak diterima amal ibadah mereka. Ya, kita bukan siapa-siapa, tidak seperti Nabi Ibrahim. Amalan kita juga tidak ikhlas, tidak seperti Nabi Ibrahim. Kemudian amalan kita juga tidak semulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi dan semestinya kita lebih takut untuk tidak diterima amal ibadah kita. Bayangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu faedah yang saya sebutkan tadi dari Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Manusia mulia, dan beliau ketika menyebutkan ini beliau menangis. Syekh bin Baz rahimahullah. Manusia mulia, mengerjakan amalan mulia di tempat yang mulia, tetapi masih berdoa agar diterima amal ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Maka apa yang sudah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan yang dahulu, yang sudah lewat, mintalah agar diterima amal ibadahnya. Yang khatam sekian kali di Masjid Imam Syafi'i, ada jamaah yang khatam 10 kali. Karena waktu, waktu berkah. Yang khatam sekian, yang bersedekah sekian, minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebiasaan para salafus saleh. Sebagaimana saya katakan, kana salafu yas'aluna Allah taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memohon kepada Allah agar menemui bulan Ramadan. Sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar menemui bulan Ramadan sebelum Ramadan selama 6 bulan. Dan berdoa kepada Allah selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar diterima amal ibadah mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam ayat yang lain, beliau meminta agar amalnya diterima oleh Allah. Masih saja manusia yang mulia ini, Abul Anbiya Khalilur Rahman, beliau di dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi Imra'atu Imran. Jadi ini kebiasaan orang-orang saleh, baik dari para nabi, orang-orang saleh, laki-laki dan perempuannya. Mereka senantiasa minta agar diterima amal ibadah mereka. Takut tidak diterima amal ibadah mereka. Yang menjadi ukuran mereka adalah bagaimana amal ibadahnya diterima, bukan hanya sekedar beramal. Lihat disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi
inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dan ingatlah ketika istrinya Imran, istrinya Imran itu adalah berarti ibunya siapa? Ibunya siapa? Maryam alaihissalam. Berarti neneknya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Berkat doanya sang nenek, keluarlah Nabi Isa. Ingatlah ketika istrinya Imran, namanya Fakhutah binti Hanun, Hanunah kalau tidak salah. Fakhutah namanya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada di dalam perutku, yaitu berupa janinku. Muharraran fataqabbal minni, sebagai pejuang yang menegakkan agama, terimalah dariku. Ini kebiasaan orang-orang saleh. Kalau sesudah beramal, maka minta agar diterima. Maka boleh kita ketika bersedekah, ya Allah terima ya Allah. Ketika kita berpuasa, ya Allah terima ya Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena saking pentingnya memperhatikan agar amal ibadah diterima atau tidak, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengamalkan ini. Beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ingin menyembelih hewan kurban, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin menyembelih, maka beliau mengucapkan bismillah, ya Allah terima dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkorban. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena saking takutnya beliau untuk tidak diterima amal ibadahnya, saat setelah beramal saleh beliau beristighfar. Karena khawatir mungkin tatkala beramal saleh ada hati yang menyimpang, niat yang membelok, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, kemudian ibadah yang tidak sempurna. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Thauban radhiyallahu anhu bercerita, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar. Istighfar semestinya dilakukan setelah maksiat, tetapi ini beristighfar setelah sholat. Agar apa? Mungkin menutupi hal-hal yang terkurang ketika sholat tersebut. Dan itu juga syariat setelah kita melaksanakan ibadah haji, setelah tahallul akbar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, thumma fa'idha afattu min arafatin fadhkurullah indal masjidil haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal dhalim thumma afidhu min haythu afawan nas wastaghfirullah. Setelah kalian berwukuf di Arafah, maka pulanglah kembali ke kalian ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf ifadah berarti tahallul akbar, selesai hajinya, maka kemudian Allah berkata beristighfarlah kalian. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita agar kita harus selalu memperhatikan bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa saja amal, tanda amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Secara spesifik, tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang menyebutkan tanda amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan tadi di bulan Ramadhan
orang dapat Lailatul Qadar. Apa tanda orang dapat Lailatul Qadar? Tidak ada. Ya. Tidak ada tanda orang dapat Lailatul Qadar. Misalkan ada cahaya dari langit, kemudian cahaya putih masuk ke dalam rumah, rumahnya bolong, bungkas. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya, yang asalnya dia sakit kemudian menjadi sehat, yang asalnya dia jahil kemudian menjadi alim, yang asalnya dia orang biasa kemudian menjadi tabib, yang asalnya dia orang waras kemudian menjadi gila. Ini tidak ada. Tidak ada dalil yang khusus seseorang mendapatkan atau diterima amal ibadahnya. Yang ada disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah dalil-dalil umum atau indikasi. Di antaranya yang pertama, tidak kembali lagi kepada maksiat setelah mengerjakan ketaatan. Yahya ibn Mu'adz radhiyallahu rahimahullah mengatakan, "Man istaghfara bi lisanihi wa qalbihi 'ala al-ma'siyah ma'qul wa 'azama an yarji'a ila al-ma'siyah ba'da ash-shahr wa ya'ud fa shaumuhu 'alayhi mardud wa babul qabuli fi wajhi masdud." Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya sedangkan hatinya ingin mengerjakan maksiat. Ya. Misalkan dia beristighfar gara-gara melakukan dosa, tapi hatinya kena pulang toh. Astagfirullah. Tapi ada semacam isep pulang kena. Maka dia bertekad untuk kembali lagi kepada maksiat setelah beberapa waktu, maka puasanya orang ini tertolak. Bab diterimanya amal ibadah di wajahnya tertutup. Hati-hati. Ya. Orang-orang yang zaman sekarang kan ada istilah hijrah. Hijrah itu kata lain namanya sebenarnya adalah bertaubat. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang kembali lagi kepada maksiat setelah dia bertobat atau setelah berhijrah, maka ini berarti amalnya tidak diterima. Hati-hati. Terutama siapa yang kembali dari setelah dia masuk Islam kemudian murtad lagi. Ini benar-benar amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tanda orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tentang taubat agar tidak kembali lagi kepada maksiat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishah qalu aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahishah, fahishah kata Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah al-kalamul fahish, yaitu perkataan yang keji atau kotor. Wa yutlaqu ala hadha wa ala zina, atau perbuatan zina, aw ala muqaddimatihi aw dzikrihi minan nisa, atau penyebutan tentang zina atau segala macam yang berkaitan dengan hal-hal yang syahwat, yang merupakan syahwat diharamkan, atau apa saja yang berkaitan dengan penyebutan tentang badan wanita, kemaluannya, payudaranya, ininya, itunya, itunya, ini. Itu namanya fahisyah. Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, itu berbuat dosa, lalu dia mengingat Allah,
Lalu dia beristighfar, mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dan mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, dan tidak meneruskan perbuatan dosanya tersebut. Nah ini dia, ini dalilnya. Tidak meneruskan perbuatan dosanya tersebut. Maka tanda orang diterima amal ibadahnya adalah dia bertekad tidak kembali kepada maksiat. Siapa yang kembali kepada maksiat, maka tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takut tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Ada perasaan khawatir dalam hati tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60 yang saya sebutkan tadi. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beramal, bersedekah sedangkan hati mereka takut, gemetar, khawatir. Dan ini perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Dulu waktu saya masih di tarekat tasawuf, kita itu kalau lagi berzikir, kan sebagian tarekat tasawuf berzikir itu kan semangat, ya, kadang goyang-goyang, semangat, bahkan kadang ada yang sampai kesurupan. Nah, ketika keluar, setelah keluar dari majelis zikir itu seakan-akan aku nih ahli zikir, aku ahli zikir. Jadi ngelihat orang-orang itu, wah ini pemalas-pemalas, meremehkan, seakan-akan dia sudah beramal banyak. Nah, sama ini, yang sering hadir di majelis kajian, ya, sudah dekat dengan pengajian-pengajian, apalagi sudah ada hubungan mungkin khusus dengan ustadznya, dekat dengan ustadz, aku. Ingat baik-baik, saya pesan. Kedekatanmu dengan ustadzmu tidak menyelamatkanmu dari siksa Allah jika kamu bermaksiat saat sendirian. Pujianmu, pujian manusia terhadapmu tidak akan bermanfaat di sisi Allah jika kamu tetap menyimpang dari jalan Allah saat sendirian. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus takut saat beramal. Yang ketiga, ini tadi saya berpikir tentang yang ketiga ini setelah sholat maghrib ini, yaitu diberi petunjuk untuk beramal saleh setelah melakukan amal saleh. Diberi petunjuk oleh Allah Jalla fi'ala setelah beramal saleh untuk melakukan amal saleh selanjutnya. Artinya amal salehnya tidak akan pernah berhenti sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Dan ini makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Terus amal saleh. Ini juga makna firman Allah dalam surat Asy-Syarah, fa idza faragta apa? Fansab. Jika engkau telah selesai melakukan amal saleh, maka bangunlah untuk melakukan amal saleh lainnya. Jika engkau telah selesai berjihad, bangunlah mengerjakan sholat. Jika engkau telah selesai mengerjakan amalan wajib, bangunlah mengerjakan amalan sunnah. Dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Dan ini perkataan ulama salaf. Tidak ada kata istirahat apapun bagi seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa
yang ke berapa? Ketiga, yaitu diberi petunjuk untuk beramal saleh setelah beramal saleh. Dan itu kita bisa lihat dari syariat Islam. Ternyata syariat Islam menunjukkan seperti itu. Contoh, salat misal. Setelah mengerjakan salat wajib, ada salat apa? Salat rawatib. Qabliyah dan ba'diyah. Artinya selalu seperti itu. Puasa. Setelah berpuasa Ramadan, ada puasa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa-puasa selanjutnya. Puasa-puasa sunnah Senin Kamis, kemudian 13, 14, 15, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian puasa-puasa lainnya. Haji. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah haji, kemudian umrah. Haji, umrah. Jadi, setelah beramal saleh, kerjakan amal saleh lainnya. Setelah amal saleh, kerjakan lagi amal saleh lainnya. Ini adalah tanda apa? Diterimanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalam syariat Islam banyak sekali menunjukkan akan hal itu. Yang keempat, dan ini penting dan menarik, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan salah satu tanda diterimanya amal ibadah adalah menganggap kecil, sedikit, dan hina amalan yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap kecil, sedikit, dan hina amalan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu, yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah menganggap besar, tidak malah menganggap agung, tidak malah menganggap banyak, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ayat yang ke-6. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan sucikanlah pakaianmu dan jauhkanlah orang-orang yang jauhkanlah kotoran dan janganlah tamnun tastakthir. Kamu mengungkit-ungkit amalanmu menganggap banyak. Saya sudah berdakwah, sudah masuk Islam. Ini ada kawan saya dari mana, Jakarta ya? Dari Jogja juga ya. Dari Jakarta, dari komunitas Mu'alaf Center Indonesia. Saya sudah berdakwah mengislamkan orang sekian. Saya sudah bersedekah banyak, saya sudah puasa, saya sudah banyak. La tamnun tastakthir. Jangan engkau ngungkit-ngungkit amal ibadahmu menganggap banyak. Ini adalah tanda orang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menganggap amalnya sedikit. Ya. Makanya sebagian ulama dahulu seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau sering di dalam kitab-kitab beliau mengatakan bahwa amalan ini tidak ikhlas. Amalan ini tidak ikhlas. Bukan berarti benar-benar tidak ikhlas, tetapi tidak ingin menganggap diri beliau suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang kalau beramal, aku nih, aku pulang tuh bang, aku bang. Kalau sudah bah aku tuh, maka akunya tuh bain pakai k, pakai qaf, aku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, ada perkataan menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa alamatu qabuli amalik, dan tanda diterimanya amal ibadahmu, ihtiqaruh, kamu menghina amal ibadah yang kamu kerjakan tersebut. Sepertinya kurang, sepertinya tidak sempurna, sepertinya. Wastiqlaluh, dan menganggap sedikit. Wasughrihi, menganggap kecil.
fi qalbika, di dalam hatimu, hatta innal arifa la yastaghfirullah uqayba li ta'atihi, sampai-sampai orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah. Nih perhatikan nih, yang suka-suka ngaji ma'rifat. Ya, orang-orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah benar-benar beristighfar selepas ketaatan yang dia kerjakan. Contoh kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salat istaghfara thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau telah selesai salat beliau istighfar 3 kali. Dan ini dilakukan baik setelah salat wajib atau setelah salat sunnah. Istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dibaca baik setelah salat wajib atau salat setelah salat sunnah. Bedanya adalah kalau salat wajib kita sambung dengan bacaan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33. Itu hanya pada salat wajib. Adapun salat sunnah hanya istighfar 3 kali kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa amara Allah ibadahu bil istighfar uqaybal hajj. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya beristighfar setelah menunaikan ibadah haji, segera setelah menunaikan ibadah haji. Wa madahum 'alal istighfar uqayba qiyamil lail. Dan Allah memuji siapa saja yang beristighfar setelah bangun malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat dan juga dalam surat Ali Imran. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah berfirman wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Surat Adz-Dzariyat ayat 18. Nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi merasa kecil. Kenapa merasa kecil? Kenapa tidak boleh merasa berat padahal haji musim panas Ustaz? Haus. Penuh debu, lusuh. Kemudian puasa tadi, panas musim panas. Haus, lapar Ustaz. Kenapa tidak boleh merasa berat? Merasa besar amalnya di sisi Allah. Kenapa? Karena perhatikan perkataan menarik. Ini perkataan adalah perkataan yang berkaitan dengan hati. Beliau mengatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah, kullama syahidat haqiqatul rububiyah wa haqiqatul ubudiyah. Setiap kali syahidta, kamu menyaksikan hakikat Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha berhak diibadahi. Setiap kali kamu menyaksikan itu, araftallah, dan engkau mengenal Allah. Wa arafta an-nafs, dan engkau mengetahui dirimu. Wa tabayyana laka anna ma ma'aka min al-bidha' la yasluku lil milk al-haq. Bahwa apa saja amalan-amalan yang kamu kerjakan itu tidak pantas untuk disandarkan kepadamu. Apapun yang kita kerjakan tidak pantas untuk kita sandarkan kepada diri kita. Walau jita bi'amal thaqalain, meskipun engkau membawa amalan seluruh manusia, seluruh jin kamu bawa, artinya dia ahli ibadah, maka khasyita akibatah, engkau harus takut bahwa akhir dari amalmu tersebut. Kenapa demikian? Karena wa innama yaqbaluhu biqarami, Allah menerima amalmu tersebut murni mutlak hanya dengan karunia-Nya, wa judihi wa tafaddulihi, dan hanya dengan kemurahannya, dengan kemuliaannya. Wa yusibuka alaihi aidan bikarami wa judi wa tafadduli, dan Allah memberikan pahala atasmu bukan karena amalmu tetapi karena karunia Allah. Ingat itu baik-baik, yang membuat kita tidak ujub dalam beramal. Allah, gampangnya begini, salat yang kita kerjakan kemudian kita dapat pahala atasnya bukan karena kamu yang salat, tetapi karena Allah yang maha pemurah yang memberi pahala atas sholatmu. Paham ini? Sedekah yang kamu kerjakan bukan karena kamu yang bersedekah kemudian kamu dapat pahala, tetapi Allah yang maha pemurah
yang maha luas rahmatnya yang memberikan pahala atas sedekahmu. Paham ini? Paham maksud saya? Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa bersedekah kecuali dari harta siapa? Allah. Dengan badan, kekuatan yang diberikan oleh siapa? Allah. Yang mengatur Allah, yang diibadahi Allah, yang menolong untuk beribadah Allah. Jadi kembali ke mana? Ke Allah semuanya. Paham ini para ikhwah? Dirahmati oleh Allah. Ini membuat kita tidak akan pernah ujub saat kita beramal ibadah. Itu sudah keberapa? 4. Habis waktunya sudah. Oh, 3 menit lagi. Masih laos lagi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya tanda amal ibadah yang keberapa? Keempat apa kelima? Kelima. Kelima yaitu memperbanyak doa. Tanda amal ibadah seseorang agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tadi, yang mengamalkan orang mulia, amalannya mulia di tempat yang mulia, masih minta apa? Minta apa? Diterima amal ibadahnya atau tidak? Banyak doa agar diterima amal ibadah kepada Allah. Itu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Banyak doa. Rabbana taqabbal min. Maka saya sering katakan, kalau orang yang paham bahasa Arab, imam di Masjidil Haram kadang-kadang kalau lagi qiyamul lail, doa witir, doa yang sering merenyuhkan hati adalah doa Allahumma ja'alna minal maqbulin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Wallahi Pak, letih. Ramadan capek, Pak. Kita jujur saja. Kita harus jujur. Ramadan letih. Kita puasa siang, sholat malam. Terus baca Quran. Kadang baca Qurannya ngantuk. Ya. Bahkan sebagian orang kadang-kadang syaitannya banyak. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi dia tahan, dia ingin baca, dia tahan. Kadang dia baca, kemudian hilang hurufnya mana. Tapi dia ingin baca. Capek, Pak. Ramadan itu capek, letih. Dia harus lebih ekstra ibadahnya. Harus menghatamkan lebih daripada bulan-bulan lainnya. Harus bersedekah lebih daripada bulan-bulan lainnya. Capek. Dan alangkah sedihnya kalau seandainya ternyata dikalkulasi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang tersebut dalam hadis, rubba sha'im hadhuhu min siyami al-ju' wal-'atsy. Berapa banyak bagian dari puasanya, berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Itu kan sedih, Pak. Ramadan qiyamul lail, ya, sampai itikaf meninggalkan anak istri, ternyata masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba qaim hadza min qiyam al-sahr wa at-ta'ab. Berapa banyak orang yang bangun malam di dalam bulan Ramadan, bagian dari bangun malam yang cuma begadang dan capek, letih, tidak ada nilai pahalanya, kan letih. Makanya perbanyak doa, Pak. Salah satu doa yang menarik ketika bulan Ramadan, Allahumma ja'alna minal maqbulin. Ya Allah, jadikan kami diterima amal ibadahnya. Wala taruddana kha'ibin. Jangan tolak kami dengan tangan kosong. Letih, Pak. Apalagi ini tahadduthan bin ni'mah. Tahun kemarin, bulan Ramadan kemarin, di Masjid Imam Syafi'i, di malam-malam ganjil tidak ada yang tidur. Malam-malam ganjil begadang kita semalaman penuh. Enggak ada yang tidur. Jadi dirubah peraturannya. Biasanya itikaf jam 11, jadi tarawih sampai jam 9, kemudian ceramah 9.30, kemudian setelah itu makan apa segala macam. Habis makan parut kanyang,
guring. Dari jam 11 sampai jam 2, jam setengah 3. Jam setengah 3 bangun, jam 3 sholat. Sekarang peraturannya dirubah. Begadang semalaman suntuk. Tidak ada yang tidur. Yang tidur disuruh bangun. Itu Pak, sholat subuh melayang-layang. Habis sholat subuh ceramah pulang ustadznya. Itu kalau seperti itu tidak diterima kan sedih Pak. Sedih. Malam ke-25 sudah mulai banyak yang batuk. Karena gak biasa. Dan itu wajar. Maka banyak berdoa Pak agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Pak kalau seandainya la taruddana khaibin, ya Allah jangan tolak kami dalam tangan kosong. Wala an babi judika mutrudin, dan jangan kami engkau usir dari pintu karuniamu. Diusir oleh Allah. Pergi. Tidak ada pahala atas. Padahal kita kan sudah letih, capek. Sedih. Maka banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, karena sudah diperingatkan tidak ada pertanyaan, tidak ada lanjutan. Kita langsung qomat sholat. Semoga bermanfaat. Sengaja bulan Syawal kita belum melanjutkan kajian kitab kita. Insyaallah nanti setelah bulan Syawal. Ini adalah pra masa setelah Ramadhan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.